Sejumlah pengurus PDI Perjuangan terus menyerang orang-orang dekat Presiden Joko Widodo. Serangan tersebut ditujukan kepada trio singa, yakni Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan. Mereka secara terang-terangan menginginkan ketiga orang ini di resafel. Jumat 6 Februari 2015, pengamat politik Universitas Mercubuana Heri Budianto menilai jika konflik internal di tubuh KIH lantaran koalisi partai pengusung Presiden Jokowi ini tidak kuat. Dari potensi ruang-ruang yang ada, tidak solidnya KIH, lalu kemudian bargaining position Presiden di KIH itu lemah karena tidak adanya katakan misalnya perjanjian yang tegas di antara presiden dengan KIH terkait dengan proses jalannya pemerintahan misalnya kata-kata seperti itu ini yang kemudian menyebabkan rawan terhadap berbagai macam hal ya termasuk juga misalnya serangan-serangan politik dari pihak lawan kan bisa saja ini dihembuskan oleh lawan-lawan politik yang tidak menginginkan adanya hubungan yang e, mesra antara KIH dan presiden sehingga ketiga orang tersebut dijadikan sasaran. Tak... Heri menambahkan efek domino dari ketidakjelasan dalam pembagian kekuasaan tersebut bisa menyebabkan saling cemburu. Sebutkan, perlu ada sebuah mekanisme yang jelas, ada mekanisme yang tegas hmm. di antara partai-partai politik yang ada di KIH hmm. agar tidak menimbulkan kecemburuan antara partai-partai politik yang ada di dalam KIH itu sendiri. Hmm. Kalau itu terjadi kan membahayakan. Sebelumnya, politisi PDIP, Effendi Simbolon, menyebut jika ketiga punggawa presiden ini berkhianat kepada PDI Perjuangan. Effendi secara terang-terangan meminta agar presiden segera mengevaluasi.